13 YI yang masuk, Pak. Oke, saya cabut dulu, Pak. Kebarengan. Ini Pak Hadi, selamat sore, silakan, Pak. Selamat sore. Ya, 13 YI di sini. Saya cabut dulu, kebarengan. Pak Hadi ngomong, Pak Hadi juga ngomong. Ya, adik sama itu sampai dulu jago. Bagaimana Pak Hadi? Yang di dia ya? Iya, ini 13 YI mau pinjem lah jalur atau frekuensi mau 1025 dengan 13 Delta Alpha Tenggo atau Cak Bundur. Demikian bapakku yang di sana, ngerti? 14 rumahnya sedikit, Pak. Cak Bundur ada di belakang sampean itu katanya di AT. Gimun, mau gak coba dipanggil deh, tak panggil Cak Bundur. Apa gimana ya, untuk kepayungan banyak saya. Tidak tahu ini, masih tidak dengar saya apa saya. Ya pertama kami tidak terima. Kepayungan, tetap kelihatan ini. Kota seperti Pak Haji, tidak dengar Cak Gundul ya? Bisa Pak, bisa dengar. Cuman jarak terlalu dekat mungkin. Mungkin kalau Pak Gundul dengar saya, monggo saya didahului dulu. Pak Gundul, R2-nya, R4-nya dipercepat. Saya agak melambat, Pak Gundul. Iya. Saya lewat yang selatan, nah langsung yang ke arah. Berarti sudah ada ucapan terima kasih dari Cak Gundul itu. Lupa 12. Ini Pak Gundul sudah melewati saya. Mungkin sekarang Pak Gundulnya bisa monitor 13 YI ya. Mohon maaf yang Mas barusan, saya langsung switch ke Pak Gundulnya. Iya, bisa. Bagus sekarang ini. Saya sudah menjauh ini. Ya. Jadi sama-sama ke arah lewat jalan lingkar selatan, lingkar timur ya. Kecepatan 60 ini. Jarak dengan Pak Gundul hampir 200 meter. Masih terkopi ya, Pak 13 DAT. Rumahnya udah dekat lampu merah kan sih. Dekat lampu merah. Jangan cepat-cepat ya Pak Gundul, ditunggu saya di lampu merah ganti. Kok malah menjebakkan diri. Ya opo. Tadi menyuai lampu hijau ngendali lampu merah, Pak. Ada bolopat. Ya, kemarin termonitor mau ke rumahnya Cak Dodi ya, yang di Sultan Agung. Apa betul Cak Gundul? Jadi kita portable menggunakan sama-sama Larsen, cuman beda ini ya, beda apa? Beda panjang. Ini dalam hijau. Ya tadi sempat 1025 dengan saya. Oh, lagi benar-benar mesin, nggak tahu mesin apa, nggak tahu kalau punya sampai yang ganti. Tenggo. Menjebakkan diri pada lampu merah. Pak Gundul. Sudah melalui jebakan merah-merah. Meluncur kecepatan 50. Gimana modulasi diterima Pak Gundul ganti? Ah ya sangat khawatir pasti sekali. Saya melewati apa itu? Nah, apa lagi? Lampu ya, ayam berkokok jarinya di tempat. Roger. Duh, sangat cepat sekali, nggak terlihat R4-nya atau gerobaknya. Saya udah meliuk di tikungan landai ini, mendekati jembatan.
diajak gundul nanti. Iya, memang tikungan terus oleh lurus baru ketok. Karena tikungan terus jadi tak kelihatan. Ini jenengan nanti lampu merah ini kanan ya. Saya lanjut ke selatan karena saya mau lewat lampu merah yang selatan. Begitu Pak Adi ya, Di. 12, mungkin lampu merah yang ketiga nanti Pak, karena saya langsung ke ini alun-alun nanti. Demikian Cak Gundul nanti. Oh, tak kirain lewat sini. Ya ini saya kejebak lampu merah tadi, saya lampu merah iring-iringan. Oke, tak susul sampai lampu merah. Nanti saya nyampe lampu merah, sampean lampu hijau. Terus piye nih, wah itu kelihatan gede. Ganti. Ya kalau kalian alo deh, saya di nomor kalian alo. Saya bareng nanti dah, saya lihat ke Mas Doti. Nanti biar tahu Mas Doti juga, yang di nomor kalian alo. 14.02, ini karena udah ada appointment sama 13 kilo Seragi Big ini, mungkin didahulukan dulu 13 kilo Seragi Big-nya. Mungkin agak malam nanti kalau bisa ada waktu. Nanti foto barengan tak mau. Wah, foto karepe ngomong berarti ayan.